Dan selamat petang. So kalau tengok video sebelum ni, kereta aku ada sangkut-sangkut. So ni keadaan kereta aku sekarang. Nampak tinggi lagi ya. Wah, fender aku pun dah kopak, mat. Okay. Tapi tak apa, kau tunggu sekejap. Kau tunggu sekejap. Okay. Aku punya dalam semua dah sangkut kan. Ha. Sebab sore ni dia lebar sikit. Okay. Tayar aku 205-50. Ha, 16. Belakang tinggi tapi still sangkut. Sebab apa? Sebab dia lembut. Tayar ada botak sebelah je. Makan dalam. Ni aku dah terbalikkan tayar ni. Hei. Tapi tak apa, kau relax kejap. Risau. Okay. So, kita akan tukar adjustable. Mungkin alignment esok lah tak done ni. Okay, ni adjustable. Gap. Ni depan. Okay, 920 aku beli. Dekat Shopee 885. Ni aku direct ambil daripada supplier. Kenapa macam tu? Tak tahu kenapa macam tu. Okay, ni sekejap dia kalau bocor, kita just tukar benda ni. Yang hitam, hitam dengan batang krom. Okay, so yang ni boleh pakai, yang ni boleh pakai, yang ni boleh pakai. Kalau dia bocor, kita tukar yang tengah ni. Bawah adalah body shift, bawah adalah high low. Atas adalah body shift. Dia kata sekiranya kita ketatkan spring, kereta kita akan lagi keras. Untuk lembutkan spring, kita longgarkan atas ni. Okay. So dia yang cakap, bukan aku cakap. Bawah ni body shift, atas body shift, bawah high low untuk tinggi rendah. Okay. So let's go. Main video time slide je. Alang-alang kita dah tukar buka ni, tukar baru je lah. Ni dia tak, ui kerek dah bearing aku. So ni nama dia Exobo Mounting lah. Kita yang baru yang elok, Mitsubishi Motor Evo 3 tiba. Okay, ni Wira punya. Dia kata Mitsubishi, ye tak tahu lah mat. So kita beli atas dua, kiri kanan. Lepas tu kita tukar steering punya kondom ni. Kemudian kita beli sate. Sate aku dah jahanam lah tu. Okay, so jom kita pasang. Let's go. Main PC. Sama je sikai kejap je. Ya, kena jelah pasal aja sebelah depan nak kena cari senter cantik ke, kena cantikkan kemudian. Oh, risau. Ni apa tu? Ni apa tu? Tengok belah kau. Bodoh. Hah? Bah, bodoh.
Apa babi kau ingat style dia macam ni? Tak kena mak, kita kena bawa naik. Jari yo. Dua jari, dua jari. Depan dua, dua suju, dua dasar melah lah. Okay, depan dua jari, belakang dua jari semua. Ini bah. Nak main hella flash je. Tak kena tema mak. Haa, risau. Kita kau ni mak. Tak boleh, tak boleh. Ini bukan dia lah. Bukannya zaman, apa ni umur 18 tahun, 17 tahun baru eh. Ha. Gitu.
Nak kena jalan, Ipin, eh? Pergi jalan dulu. Haa, Ipin kabut lepas pasar nak kena jalan dulu sikit. Sambung next. Kau faham, Ipin? Baik. Okay, so ni Wira, aku menggunakan brake depan Arena. Dia besar sikit berbanding Wira 1.5 lah. Okay, so yang ni lah. Tak ada apa lah. Haa, nampak? Ni aku pakai model Wira apa ni tahu? Wira Arena FRT. Dia kalau macam brake asal untuk Wira ni kecil. Dia tak boleh pakai brake pack ni. Dia lain. So ni, brake disc ni je nama TRW, mak. TRW. Left. Macam tu lah. So, kita just nak tukar brake pack ni. Okay, apa yang kita nak buat tukar brake pack, kita buka je. So, kau buka skru belah bawah, jangan buka belah atas. Buka belah bawah je. Ni ada satu skru. Buka, lepas tu kau wheelie je. Lepas ni kau buka macam ni. Simple as pimple, mak. So, ni brake pack dia. Kau cabut satu. Okay, ni. Sim dia. Cabut sim. Pindah je dari sim je dekat sini. Masuk dekat sini. Okay. So, yang ni tak ada apa dah, boleh buang je. Okay, ni yang baru. So, kita pun just letak macam ni. Lagi senang nak tukar brake di, apa, brake pack kereta daripada motor. Okay, buat sendiri je, mak. Buat sendiri je. Simple as pimple. So, kita buka sebelah lagi. Aku nak tunjuk kat korang warning. Okay, nampak eh? Ni nama dia warning. Sekiranya brake pack kau dah habis, dia akan berbunyi. Sengit, sengit, sengit. So, bila brake pack dah nipis, nampak macam ni kan? Brake pack dah nipis gila. So, benda ni akan warning. Bunyi sengit, 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 sengit. Macam mana bunyi dia? Sengit, 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 sengit. Ni. Bila brake pack dah nipis, dia akan berbunyi besi ni. Sebab tu kalau kadang-kadang kau dengar kereta kau dah bunyi sering, sering, sering. Bukan masalah disc bengkok. Itu adalah masalah kau punya brake pack nak habis. Okay? So, benda ni kena buka. Warning ni. Kita buka, eh? Angkat. Boleh pasang balik. Pak, letak dekat yang baru. Warning ni wajib pakai. Wajib pakai. So, kita macam ni dah bengkok. Kita adjust sikit. Allahu Akbar. Tak. Yang tu boleh pakai. Okay, so kita dah pasang safety dia. Lepas tu kau letak balik. Kau letak je macam ni. Simple as pimple. Okay. Tak ada, tak nak. Lantak lah. Tak nak. Aku tak tahu. Tak nak ambil. Okay, so bila dah siap macam ni. Lepas tu, dia punya piston ni terlalu keluar tu. Bila dia terlalu keluar, kita kena pendekkan balik. Sebabnya sebelum ni kan brake pack ni dah nipis. So piston tu terkeluar lah untuk masukkan balik piston tu dengan cara dia barang custom ni. Ni barang dia. Ni barang ni custom je. Tapi dia ada jual yang betul-betul punya. Tak payah. Tak payah bazir. Kau ambil brake pack rosak ni, kau tebuk lubang, pasang terus macam ni. Masuk macam ni, kau push balik. Faham tak? Kita nak tolak balik piston tu. Itu je function dia. So minyak pun tak payah bleeding lah. Minyak akan patah balik masuk dalam tank minyak brake je. So push je. Simple as pimple, mat. Bapak ah. Bukan saya dia share. 17 pun bukan. 22 insyaAllah. Pusing je. Okay, kita nak releasekan balik brake. So kita akan tolak sampai dia masuk rapat ke dalam. Okay. Okay, tolak. Piston pun dah masuk ke dalam. Piston aku pun cantik. Ngam ketat. Buka balik. Tolak je, release balik. Ya? Yeah? Tak ada, kita orang tak. Okay, so kita just ketatkan balik skru 12 ni. Simple as simple, ni untuk Arena 12. Kalau kereta lain mungkin 17 kot. Ketatkan, double check confirm. Game on, settle. Lepas kita pasang balik tayar. Just double gap dah siap pasang semua. Setting dah cun-cun dia. Itu sahaja video kita hari ni. Kita jumpa lagi, abang dah berjerawat dah muka. Okay, mate. So kita ada dekat jengkel sini. Tayar dah kepak ke dalam, kepak keluar. Kita settlekan balik. After tukar adjustable, after tukar tulang anjing ke, korang punya lower arm ke, make sure buat dia punya alignment dan juga chamber lah. Balancing aku dah buat dah sebelum ni masa tukar tayar. So just buat alignment, chamber. Alignment untuk kiri dan ke kanan, chamber untuk tayar sengit dan ke kiri dan ke kanan. So ni kalau kita tengok tadi memang huru-hara lah. Sebab semalam aku pasang chamber tu memang huru-hara buat naik. Okay. Nampak? Adjustable. Lepas ni berapa tan sawit nak angkat ni? Sebelum boleh semua. Ngam. Ni ET38. Sambung naik. Okay, so macam ni lah kereta aku. 6K kat depan, spring. Belakang 4K. Tengoklah air goncang macam mana. Nak cakap sedap ke tak sedap tak tahu lah. Tapi kalau kata selesa tu memang kurang lah sikit. Sebab dia ada gedik-gedik tu, nampak?
Dia ada gede-gede. Tapi kalau kau kata kau nak corner dekat Sungai 2, eh, kalau kita pakai adjuster bar ni, kita corner, kau tengok ah, corner kiri, kanan, kau tak ada rasa kereta kau nak tak balik. Kau faham tak? Maknanya cepat respon dia. Kalau kau pakai sprint standard, kau corner ke kiri macam ni, kau rasa kereta kau nak tak balik lah. Tapi bila kau pakai adjuster bar, dia crash. So dia tak mudah nak naik kereta kau macam ni masa corner. Kereta kau akan stay je macam ni, corner, straight je corner. Okay? Tak ada apa dah kot. Tak ada lah kuat mana. Sebab Dulu aku pernah pakai belakang 8K masa aku zaman belajar tu. Depan standard je, tapi belakang 8K. Tapi corner dah sedap dah mai. Ini 4-4 pula just apa, tapi tak adalah keras sangat. Tapi still ok. Okay. Kalau kau tengok, beza lah aku naik Wira dengan Arena. Nampak video dia macam mana. Okay. Kalau kau tengok aku naik Arena, video sebelum dia macam ni dalam kereta. Tengok masa aku hantar nak pergi buat exhaust tu, video tu. Kau tengok aku dalam kereta macam mana gini. Sekarang ni naik ni, ada setiap orang kata adik-adik geli-geli je. Tak nak bagi sangkut je. So simple as that. So itulah video dia. Senang je tukar adjuster bar ni. Kau kena cuba. Make sure lepas tukar absorber ke lower arm ke, dah buka je screw chamber tu, dah usik screw chamber, make sure buat balik alignment chamber. Jangan tayar dah makan sebelah baru dah, Allah aku lupa nak chamber. Tayar sebiji 300 bang, saya 16 meninggal. See you next. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like, share dan subscribe. Love you. Keadaan aku sekarang dengan Arena, lepas masuk adjuster bar ke depan, kau tengok tetek pun nak jatuh dekat pinggang tu, mat. Tengok ha. Ada ruginya klik tombol subscribe guys.